Woi, subscribe lah coy. Kalau enggak, kuratakan deh kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Siprian Gaming. Bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian semuanya baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas perubahan penyeimbangan pada bulan Januari 2021 di update yang akan hadir beberapa hari lagi. Tujuannya agar pemain bisa buat strategi yang lebih bervariasi. Ya, biar nggak bosan gitu-gitu aja mainnya. Perubahan penyeimbangan ini berdasarkan masukan dan data pemain. Berikut adalah perubahan penyeimbangan yang akan datang. Yang pertama adalah Super Wizard. Kerusakan rantai Super Wizard dikurangi dari 60% menjadi 40%. Rantai yang dimaksudkan adalah kekuatan serangan yang ditimbulkan oleh kekuatan listrik Super Wizard ke bangunan yang dirambat sambaran listriknya, bukan target bangunan utamanya. Contohnya, kerusakan per detik Super Wizard 240. Nah, untuk saat ini kekuatan rambatannya adalah 60% atau sekitar 144. Nah, setelah diupdate nantinya kekuatan rambatannya diubah menjadi 40% atau sekitar 96 saja. Jadi bisa disimpulkan Super Wizard mengalami penurunan kekuatan atau biasa disebut dengan nerf. Baiklah, kita lanjut ke pasukan super lainnya, yaitu Super Archer. Hit point Super Archer level 9 ditingkatkan dari 500 menjadi 510. Itu artinya Super Archer bisa bertahan lebih lama dari sebelumnya setelah update nanti. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada bom level 9. Kerusakan bom level 9 ditingkatkan dari 112 menjadi 125. Yang artinya bom ini sangat berpengaruh besar untuk pasukan kita, apalagi untuk wallbreaker bisa langsung hangus di tempat cuy. Tapi ingat ya, perubahan ini hanya berlaku pada bom level 9 saja. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada Grand Warden. Prioritas Grand Warden terhadap Lock Launcher dan Zeppelin dikurangi, yang memungkinkan Grand Warden tidak mengikuti mesin tersebut menuju Town Hall. Jadi di update selanjutnya jangan harap Grand Wardennya bisa ikut ke mesin tersebut ya. Itu saja untuk pembahasan penyeimbangan Januari 2021 yang akan datang. Setelah ini saya akan menyerang langsung menggunakan Super Wizard yang dikombinasikan dengan Super Giant. Namun sebelum kita menyerang, kita akan mengundi pemenang giveaway spesial 2000 subscriber terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita sama-sama mengundi pemenangnya. Kita masukkan link videonya terlebih dahulu. Jangan lupa filter yang komentarnya banyak ya, double-double. Kita ambil satu saja di sini. Baiklah, kita langsung lihat komentarnya ada berapa yang lolos. Ternyata ada 32 komentar. Ini asli ya, tidak ada yang namanya settingan seperti yang pernah kalian katakan pada giveaway sebelumnya. Asli, kalian bisa lihat sendiri prosesnya di sini. Ada dua pemenang yang akan beruntung pada giveaway kali ini. Baiklah, kita langsung saja mulai pengundian pemenang pertamanya. Oke, sudah muncul di sini. Selamat buat Koplak Story. Di sini IG-nya lengkap, ada Rafael BNTG. Dari dulu nggak pernah beli atau dapat Golden Pass. Next, tolong buatin strategi tonal 10 tanpa mesin pengepungan bang. Oke, siap, nanti saya buatin ya, tunggu aja. Oke, selamat buat Koplak Story. Saya tidak tahu siapa nama aslinya, mungkin Rafael ya. Nanti setelah video ini diupload, saya hubungi Instagrammu ya. Baiklah, kalau begitu kita langsung undi pemenang yang kedua. Siapakah yang beruntung selanjutnya? Kita langsung mulai saja. Oke, sudah dapat di sini Town Hall 2 base. Perasaan sudah pernah dapat ya? Aku udah pernah dapat bang dari channel ini, jadi nggak perlu hehe. Tetap semangat bang, aku yakin abang bisa selesaikan tantangan Supercell menyelesaikan 5000 subscriber. Mantap, siap, terima kasih banyak ya. Oke, baiklah, kalau begitu kita langsung acak lagi. Nama siapakah yang akan muncul? Ya, di sini ada Karain Simbung. Semoga dapat, soalnya temanku sudah pernah dapat. Wih, mantap tuh. Ini sekarang lu dapat udah ya. IG Karain Simbung. Oke, nanti saya hubungi ya. Selamat buat kedua pemenangnya. Nah, buat kalian yang belum dapat, jangan berkecil hati ya. Insya Allah di giveaway selanjutnya, mungkin di 3000 subscriber atau 4000 subscriber, 5000 subscriber, kalian bisa seberuntung mereka ya.
Terima kasih atas partisipasi kalian untuk membantu channel ini menuju ke 5000 subscriber untuk mendapatkan kode kreator dari Supercell. Baiklah, kita lanjut. Oke, di sini kita sudah menemukan musuh. Kita menggunakan Super Wizard dan Super Giant. Saya sengaja menggunakan Super Wizard karena kita akan melihat kekuatannya sekali lagi di sini. Bagaimana kekuatan luar biasanya sebelum di-update nantinya. Baiklah, setelah saya melihat-lihat, kita langsung mulai saja menggunakan Archer Queen di sebelah kiri, kemudian kita turunkan healernya. Kemudian di sebelah kanan kita turunkan barak pengepungan. Kita berusaha potong dengan wizard di bagian kiri. Kemudian kita turunkan red spill untuk mengamankan Archer Queen-nya. Kemudian kita turunkan wall breaker dan giant supernya. Jangan lupa Grand Warden. Turunkan ice golemnya juga. Kemudian kita turunkan super wizardnya. Nah, di sini kita turunkan gem spill. Kemudian kita turunkan red spillnya. Cukup berbahaya, kita langsung ability Grand Warden-nya. Kemudian kita buka jalan lagi menggunakan gem spill. Oke, kita langsung turunkan red spill lagi. Kemudian kita turunkan Royal Champion di bagian atas. Nah, setelah itu kita langsung freeze ke tabelnya. Sabar dulu sebentar. Efeknya sudah hilang, kita langsung turunkan freeze spill. Sepertinya ini akan menjadi 3 bintang. Kita lihat di sini sisa waktunya masih ada 1 menit 50 detik. Untuk sisa pasukannya kita turunkan di bagian kanan aja, dan Archer juga untuk membantu bersih-bersih. Kita ability barber rankingnya. Nah, sisa menunggu saja. Pasukannya, maksudnya pertahanannya sudah hancur semua. Sudah 98%, 99%, dan akhirnya kita bisa meratakan base-nya dengan sangat mudah. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang pembaruan penyeimbangan mendatang? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe channel ini bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peser, bye bye. Oh yeah, no label. Oh yeah, you know me. I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. Yeah.